Sekarang aku bakal mulai bikin eye makeup look yang oren-orenan gitu. Dan aku di sini pakai palet yang emang benar-benar murah, tapi benar-benar pigmented. Nih, aku bakal tunjukin. Itu palette yang KW, naked yang KW gitu, tapi ini super pigmented. Aku bakal tunjukin dulu ke kalian. Aku bakal tunjukin beberapa warna aja ya. Kayak gini. Look, ini super duper pigmented parah. Ya kan? Pokoknya aku sekarang bakal apply warna-warna ini. Pokoknya pertama-tama kamu apply eyeshadow warna coklat di tulang alis kalian, tuh keris kalian. Ini warna coklatnya bebas mau warna apa aja, asalkan jangan yang ada shimmernya. Terus kalian apply pakai blending brush deh. Santai aja ya apply-nya. Terus aku mau pakai eyeshadow yang warna oranye di sini. Ini warna oranye-nya kayak shimmery gitu. Dan kenapa aku pakai air dulu si kuasnya, karena biar warnanya lebih muncul. Kalaupun gak pakai air sih muncul juga, tapi harus pakai apply pakai tangan. Habis ini kalian blend-blend lagi hasil dari eyeshadow tadi supaya lebih halus, gak ada garis-garis kasar. Selanjutnya aku bakalan apply eyeshadow yang oranye tadi di bagian bawah mata aku supaya matanya juga kelihatan lebih hidup. Ini pakai orange yang shimmery tadi ya. Di blend-blend pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Karena emang sih kalau eye makeup look tuh selalu ribet sebenarnya. Di blend-blend lagi. Maaf banget ya kalau ngomongnya belibet. Nah, di bagian ujung mata depannya kalian apply warna silver, kalau enggak warna yang shimmery gitu biar segar kelihatannya. Eyeliner kalian apply biasa aja sih, lurus garisnya biasa, jangan terlalu tebal tapi tipis aja. Ini maskara favorite aku, yaitu Maybelline Hyper Curl Volume. Kalian apply di bulu mata atas dan bulu mata bawah ya, pelan-pelan aja. Tapi sebelumnya kalian juga mesti pit dulu bulu mata kalian supaya lebih naik aja. Dan ini maaf banget gak kelihatan, ini aku aplikasiin Catrice Kohl Kajal di bagian dalam mata aku. Dan di bawah mata aku pakai Silky Girl yang warna silver biar kelihatan seger. Nah, buat kalian yang belum mahir pasang bulu mata, kalian bisa pelan-pelan aja. Dan di sini aku pakai bulu mata dari Bi Paris, seperti biasa, favorite aku banget. Dan aku juga masih agak nggak lancar sih ini sebenarnya. Terus agak ditekan-tekan supaya nempel deket ke bulu mata aslinya. Di bagian concealer kalian tonjolin aja di bagian yang pengen kalian tonjolin, kayak under eye, tulang hidung, atau di dagu. Dan ini juga fungsinya supaya hasil eyeshadow tadi bisa rapi lagi. Tuh, rapikan jadinya. Ditep-tep aja supaya flawless hasilnya. Aku pakai City Color Contour Palette ini buat negesin lagi si shading yang tadi. Hidung nih paling penting di shading biar kelihatan lebih mancung dan berdimensi.
Terus aku lanjutin pakai blush on. Di sini aku juga pakai blush onnya City Color Be Matte Blush. Ini yang matte, bukan yang shimmery. Dan kalian apply pelan-pelan aja di area atas contouring. Ini highlightnya sama kayak tadi di palette-nya City Color, contour palette. Tuh. Jangan lupa kalian apply juga di bagian hidung supaya lebih kelihatan glowing. Nah, mungkin segitu aja tutorial dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga selalu semangatin aku biar akunya lebih bersemangat. Dan jangan lupa juga like, comment, dan juga subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. And bye-bye. Bye-bye.